tentang magnet, sebut dan ciri, ditanyakan, sebut dan jelaskan hasil percobaan dari Oersted. Oke, langsung saja kita akan membahas ya. Hans Christian Oersted. Dia merupakan ilmuwan Belanda yang telah menemukan hubungan. Dia menemukan hubungan antara listrik dan sifat magnet. Yang selanjutnya dikenal dengan elektromagnetisme. Oersted melakukan percobaan dengan cara Oersted ini disebut dengan elektromagnetisme. Nah, gini ya. Nah, percobaan dari Oersted tersebut, dia membuat suatu rangkaian dengan membuat baterai, kemudian kawat pengantar, lalu sumber listrik, dan kompas. Jadi dia membuat suatu rangkaian. Nah, di sini kita anggap ini gambar kompas ya. Jadi ini adalah kompas. Ini sumber listrik dan ini adalah kawat pengantar. Kemudian, hasil penemuannya adalah menunjukkan bahwa yakni adanya arus listrik yang mengalir dapat menyebabkan pembelokan jarum kompas ketika kawat berarus tersebut didekatkan pada jarum kompas. Di kesimpulan dari Oersted yakni sekeliling kawat atau penghantar akan timbul atau terbentuk medan magnet. Yang apabila ditaburi biji besi, maka akan terlihat garisnya. Garis medan magnet. Sampai jumpa.